regane piro Pak D? Alah karo montor larang montor, Mas. Iya. Tenane. Iya. Nah, apa iki? Oh, tak tulisane, Mas. Piro? 1,5 juta. Piye lho? Lelak. Tenan iki. Iya, Mas. Harganya nanti ndak usah yang mahal karena kenapa? Daripada nanti jenengan kehujanan, lebih baik jenengan pakai ini. Harganya cukup kita jual 9.500. Tapi ngene sik. Oh, ngene sik. Tapi sah yo rasane. Sah. Nanti kita kasih bonus. Ah, bonusnya, Mas. Oh, iki. Lho. Sitoke komo ya to. Boros apa ora iki bonus iki niki? Eh? Boros apa ora ngene iki? Wis ben ra apa-apa. Biasane boros. Karo AC-ne, Mas. Gedhi tapi mangane sik. Lho. Suwine lho, Dik. AC-ne double blower. Ya, seperti ini harganya nanti daripada jenengan beli motor, lebih baik beli mobil aja. Harganya cuma 9.500. Pak De, ini mobilnya apa jenenge? Honda apa ini? Civic Wonder. Wonder. Civic ya, Wonder. Wonder. Seperti ini. Putriku. Ya. Jenengan sudah dapat mobil gas. Cuma 9.500. Ya, ini seperti ini. Civic Wonder. Nah. Ya muni, Mas. Ya Mas muni, Mas. Muni, heeh muni. Yo. Muni, Mas. Ayo mobil murah, mobil murah, mobil murah. 1.500.000 langsung gawa mulih. Mobilnya siap jalan luar kota. Luar kota, luar negeri siap jalan. Ayo, gas. Mobil murah, surate lengkap, pajeke urip. Kari gawa mulih, men konsumen. Monggo silakan langsung rapat men konsumen. Mobil murah 1.500.000 bae, langsung cacet. Dana pelajar siap bayar. Harga cash ya? Harga cash. Harga cash bukan DP, real nyata bukan rekayasa. Anu, kati yo de ini lho. Jare ning nggo mobil, tuku mobil anyar iki mobil opo? Lah iya. Ki regane piro? Lah mbok. Lagi duwe mobil welek lho, kemlelet e. Lah iya. Berarti mobil akeh biasa aja. Iya. Ini numpak mobil opo-opo ae biasa ya to. Sombonge gak karuan. Awak dhewe lho numpak Wonder iki biasa. Iya. Nah, iki padahal kita lho naik Wonder iki iso ngajak Wonder Woman. Iya. Iyo, bane barang doan. Iya. Iku regane murah lho. Lah iya. Gak sampai 10 juta. Terus sepeda motor, entar iki. Ora kodanan. Utangmu nek aku 2000 ki ndi kaya kanggo nambahi tuku iki lho. Kosik to. Si alon-alon ngono ya apa to kote karo mbakku alon-alon ngono. Utang lalon-lalon ket anak kurung lahir sampai anak kuwi SMP lho. Oh ngono. Yo. Yo. Kae koyo ngono kuwi. Yo alah. Padahal manganmu kuwi yo akeh. Pas coba kepuwi to wonten ayo kita cari mencari Wonder Wadon yuk. Ayo. Menggunakan mobil Wonder. Eh, fitur-fiturnya, mas, sini mas. Sini. Karena mesinnya bukan enak buat mesinnya. Tuh lihat, AC udah double blower. Blowernya doang ya double ya, kanan kiri. Kemudian, nih fiturnya udah menggunakan USB itu, audionya. Yo, jeduk. Ini, oglekan personelnya, panjang banget oglekannya mas. Cok, udah di cover. Fitur-fiturnya nih. Karo joken. Sini. Deloan mesinnya enak apa ora kuwi? Ya. Mirrornya belum elektronik tapi masih ontelan. Terus kemudian window atau jendelanya belum elektronik tapi masih ontelan. Semua sudah canggih. Ya. Mobil seperti bibirnya para wanita, harganya juga eneng sama. Ta. Labang, Mas. Eneng. Yo lek abange coklat ngono kae, ireng ngono kae. Ya iki ngomongne sing abang. Oh. Kok ya dadakno. Are opo sing diklamut? Yo. Yo lek buah naga? Lah iya. Kowe iki kok. Ya wis. Mobil segagah ini semurah ini. Kira-kira enek sing gelem ora, Mas? Pak Di, aku mau ditawani bose. Apa? Main kameramen kira gane 20-an apa 30-an lah. Ha, terus? Lah aku tak jawab 30-an. Yo wis bose melu-melu to. Ya wis ra apa-apa ngono. Oh, alah yo yo. Berarti harganya ini 30 jutaan. Iya. Tahunnya 96. Iya. Nah. Si gesit irit cring-cring kalau bukan rajanya diesel apa? Isuzu Panther. Nih seperti ini. Wah, Mas. Bannya anyar-anyar kabeh. Tuku ban atau mobil? Lah masamu mobil renek ban nih? Oh iya. Ya kutu komplit tuh Mas. Kutu komplit ya, Pak. Maksudnya gini, kita memanjakan konsumen supaya konsumen itu ketika beli mobil gak ragat.
Oke. Gak nambah biaya. Oke. Karena saya kenapa? Ban ki lek sitok 500 ping papat piro? 2 juta. Oh, ngono ya. Ngono lho. Ya seperti ini kondisinya. Cek kan, Mas? Ngarep yo mburi. Nah, seperti ini. Platnya sudah di lokal. Nah, ini gak konsumen dari mana ini? Ini wah, ini masih banyak ini konsumen ini. Pak Din, ini kan penginapan gratis toh? Ada. Ada ya? Ada. Nanti konsumen yang rumahnya jauh penginap nanti bisa nginep di tempat kita. Nanti biar dianterin ke penginapan iki sapa to telepon. Sik to Mas nek wong telepon iki sapa iki? Ya wajar toh jenenge konsumen. Nah, seperti ini ya. Ini memang joknya seperti ini masih wah. Jerone yo mantep, Mas. Heh. Masa ngene sik kurang murah ini. Hargane kok yo murah men 30 jutaan. Ya. Kita sampaikan kepada men konsumen. Harganya ini cukup kita jual dengan harga 30 jutaan aja jenengan sudah bisa bawa mobil Panther ini pulang ya. Si Mas Pil. Ora apa-apa, iki engko munggah TikTok iki. Aja nangis to, Dek, kowe iki. Yo. Nah, duite kamu. Malah nangis aku. Saking mundi? Saking Gresik. Gresik, Mas. Ngeter Ade. Oh, sampun nangsal dereng. Niki milih milih niki. Oh, nggih, siap di test drive dulu. Dhisik milih sama Pak keluarga. Nggih, sama keluarga. Ini. Oh, ya gelo, Mas. Keluargane. Nah, ini. Keluarganya ini. Oh, aja isin-isin munggah mlebu TV bareng kok isin piye to? Alah, salam teko dhisik, Mas. Oke, ayo niki lho. Mayare weteng kudu dihapusi popmi iki bae. Alah, alah, panganane mayare delok to. Halo. Eh, Pak Dhe. Iki lho, apa? Rombongane tekone iki lho. Iya. Rombongane iki lho. Hei. Wah, ora Jawa bocah. Ora Jawa ya. Oh, ana wong salat barang. Piye, Dhe? Iya. 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 Ora apa-apa, iki engko munggah TikTok iki. Aja nangis to, Dhe, kowe iki. Oh, duite kamu. Malah nangis aku. Apa sih wis kadung seneng lah duweku kan kadung nangis kepiye. Iya iya. Engko njaluk mbok. Njaluk mbok takon njaluk mboke duite lek kurang. Oke, jenenge larang ya. Wis ngene Dhe yo, ndang dinego mumpung rubar. Ayo ndang buruan. Kurang ngono ora usah dinego bayar langsung ae. Tuh. Takon aja nego bayar langsung ki mau. Iya iya wis tunggu sampean delok. Heeh, ndang ayo. Nah, ini masih banyak seperti ini. Men konsumen kayak jen bocah-bocah mbrebeki wong. Hei. Pak Dhe. Alhamdulillah lek batin ya, Pak ya. Kabeh nek ana sing istimewa aja lono nek. Betok jenengan mriki to, Pak Dhe, kapan sampean sowi rene lho ya. Kata ana sing luwih istimewa. Bawa uang ke Praf Motor cuma 108 juta jenengan bisa bawa pulang. Nah, mobil Toyota Alphard ya. Ini asli Toyota Alphard. Baru masuk seperti ini. Nah, matic transmisi sudah ada sunroofnya panoramik. Nah, pintu juga bisa buka sendiri. Nah, seperti ini. Pak Dhe juga mereviewkan buat siapa, Pak Dhe? Ada konsumen ini mau. Ada konsumen yang minta video. Nah, seperti itu ya. Silakan yang mau DP online kalau jenengan berminat, nah monggo. Harganya cuma 108 juta. Tutup, Mas. Nah, tutup, Mas, pintu ini, Mas. Piye, Pak Dhe? Ya ditutup, detik. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa mlaku kurang. Apa disuruh ngelek rada angel? Aja ya, Pak Dhe ya. Kurang lebih seperti itu main konsumen. Kalau jenengan berkenan monggo silahkan. Platnya as lokal. Ini juga bisa dikredit ini main konsumen. Kalau mau kredit silahkan hubungi aja bagian nomor bagian kredit. Tapi biasanya kalau mobil tahun-tahun seperti ini biasanya DP-nya agak besar. Kita tahunnya berapa, Dhe? 6 tahun. Kurang lebih itu ya tahunnya. Kalau enggak 6 2007. Nanti bisa ditanyakan sama tim marketing kita. Alhamdulillah untuk konsumen-konsumen yang masih pada negosiasi di pendopo sini. Nah, contohnya seperti itu. Tuh, konsumen yang masih pada cek-cek unit, nah ke sana. Banyak sekali konsumen-konsumen yang masih pada negosiasi atau pilih-pilih unit. Kalau yang di pendopo sini rata-rata kebanyakan sudah pada negosiasi. Nah, contohnya seperti ini ya main konsumen, silahkan yang mau test drive. Nah, ini kita ada APV, harganya kita jual 50 jutaan main konsumen. Nah, itu masih di test drive sama bapaknya. Nah, ini masih cek-cek. Masih dicek-cek sama bapaknya itu ya. Konsumen ini Pak Dhe jadi ini mau. Konsumen ini Pak Dhe ya, Pak Dhe ya. 80-an. Konsumen ini mau ya. Konsumen ini main di mau. Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi maksud. Ini tak kongkon gowo anu apa? Apa?
nogo-nogo lho. Lah wong wong benerene mesti enek sing kowe ngono lho, Dik. Piye? Lah benerene mesti kon ngesai nogo, sing ngesen sing kon ngesai lengo ngono kuwi lho, Jan. Marai kan nganu, Mas. Jadi ketika di wilayahnya itu ada koyok semacam buah upama Malang apel. Iya. Yo mbok aja lali tadi direne iki ngesai apel. Siap, siap. Bos telepon. Ya wis, oke oke, siap. Dan untuk lokasi kerajaan Full Prof Motor ini ada di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupatennya Madiun. Nah ini suasana setelah Lebaran, men konsumen, konsumen-konsumen masih membludak, banyak konsumen-konsumen yang masih pada nego-negosiasi. Nah di sini di pendopo sini untuk konsumen-konsumen yang masih nego-negosiasi. Alhamdulillah ramainya luar biasa, konsumen-konsumen yang pada datang ke Prof Motor. Nah ini. Nah, alhamdulillah Panther yang kemarin kita review ini akhirnya laku ya men konsumen, dibeli sama bapaknya. Langganan berapa kali ke Prabu? 12 kali lebih. 12 kali lebih. Nah, itu ya men konsumen. 12 kali lebih ke Prabu Motor. Alhamdulillah 30 jutaan, langganan silahkan. Nah, ini juga ada Taruna, kita jual cuma 30 jutaan men konsumen. Kalau minat silahkan. Piye Pak Sony tumpak nih? Sekeco. Sekeco sangat. Menak. Enak kok. Taruna long iki. Long iki dawa. Dawa. Apa ndak? Dawa apa dawa? Bane anyar ngene iki ora rugi sing adol. Alah bosen. Taune piro mau? Taune 2003. Prabu rene rugine pokoke adol. Heh? Prabu rene rugine pokoke. Rugine. Wis sing mbok ketoke batine ae lho. Rugine tetep rata mbok ketokne. Batok sithik penting tempat laku. Heeh. Siap. Alhamdulillah ramenya luar biasa. Taruna 30 jutaan men konsumen yang minat silahkan langsung satset di Prabu Motor. Wes, oke lanjut. Nanti kalau kelihatan kusam, mobilnya pasti kita poles dan kita bersihkan. Itu contoh konsumen-konsumen yang masih pada nego-negosiasi di pendopo. Nah, Pak Dibasir juga masih dampingi konsumen di sana, masih beli-beli unit yang ada di sana. Monggo, silahkan. Di kita juga menyediakan pembelian secara online maupun offline ataupun tukar tambah. Oh ya, buat konsumen yang mau kredit di PSP jutaan, asuransi 1 jutaan, nanti kita juga ada jenisnya Datsun. Kalau jenisnya segera kali itu bisa DP minimum DP 3 jutaan, nanti yang sunup sekitar 2-3 jutaan nih, kayak segera kali ya kurang lebih seperti itu nanti, atau sejenis Wuling. Ini berbagai macam jenis mobilio, di kita juga banyak sekali. Nanti kalau mau cari mobilio tinggal beli saja buat anak-anak muda, mulai dari harga 110 jutaan. Nah ini contohnya, ini 110 jutaan ya, mobilio 2015 pemakaian, tipenya tipe E, warnanya hitam. Terus ada juga ini R3, terus Livina, tinggal beli saja men konsumen. Berbagai macam jenis mobil di kita, di Prabu Motor sini. Nah ini kita ada Panther ya men konsumen, barangnya ciamik dan istimewa. Nah seperti ini, disupen langsung sama Pak Heri, nanti kalau tanya-tanya langsung ke Pak Heri. Iso cumi-cumi darat. Mas. Iso cumi-cumi darat. Nah, ini alhamdulillah ramainya siang hari di Prabu Motor, harganya cuma kita jual 60 jutaan. Panternya istimewa itu tadi. Kalau minat silahkan. Ini ramenya siang hari yang ada di Kerajaan Full Prof Motor. Nah seperti ini ya, bisa jenengan cek yang datang ke Prof Motor. Nah untuk konsumen-konsumen yang masih pada cek-cek unit, dan juga ini Yaris baru saja datang nih. Transmisinya apa ini? Belum tahu. Tipnya tipe G. Kalau minat silahkan. Nih konsumen-konsumen yang masih pada negosiasi. Nah, alhamdulillah banyak unit-unit kita yang sudah pada keluar di Prof Motor sini. Yang ada di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupatennya Madiun. Nah itu pintu gerbang kerajaan gerbang motor. Nanti pas ketika jenengan datang pasti ditanyai sama penunggu gerbang kerajaan. Nah ini ramainya siang hari yang ada di Kerajaan Mobil Prabu Motor ya setelah Lebaran. Nah ini konsumen-konsumen yang ada yang sebagian dapat unit, ada yang sebagian wisata atau sebagian cek-cek unit. Nah ini yang ada di dalam Kerajaan Mobil Prabu Motor, marketing-marketing sampai kewalahan ya. Nah itu konsumen-konsumen ini masih pada ngantri-ngantri negosiasi. Iki Vespa yo to, Pak? Sik dinego. Oh, masih dinego. Ini marketingnya Pak Sutoyo. Dinegosiasi. Konsumennya omahe ngendi mau? Banyuwangi. Banyuwangi. Siap. Berarti kok adoh-adoh mau? Tebel, Mas. Oh, alah nggih. Ini yang marketing namanya Pak Sutoya yang ini. Terus nah itu Mas Andi masih proses tawar-menawar. Nah, itu Mas Andi, itu sama Mas Andi juga. Ada juga mobil harga 30 jutaan, jenengan bisa bawa pulang mobil segagah ini ya. Bisa dibandingkan sama Fortuner loh kalau gagahnya. 3 baris, bannya juga besar, tapi harganya juga beda. Nah,
gitu ya, Mikro Semen. Yang membedakan seperti itu. Ini harganya cuma 30 jutaan, platnya juga sudah lokal lagi, tahunnya 2000-an. Alhamdulillah, ini setelah lebaran malah konsumen malah membludak ini ya. Pangga membludak ya Pak Toyo. Oh, membludak. Wes. Apa ini? Lepito. Lepito. Wah, siap. Real nyata. Saking wonge sapa saking sewen iki wong iki iki lho langsung bayar. Iya. Pokoke dino iku oleh mobil. Wong iki apa? Sejarah iki langsung oleh mobil. Lah iya, Pak. Niate sejarah ya, Pak Toyo. Niate sejarah. Mulih nggo mobil. Tapi dia beli mobil. Oke, siap. Siap, ini ada bapaknya. Konsumen dari mana nih bapak? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat mana? Padang. Oh Padang. Ini asli ke Prabu Motor sini? Iya. Memang benar-benar ke Prabu? Iya. Oh setelah lebaran ini ya? Iya. Alhamdulillah. Ini pembelian unit apa? Pembelian unit apa? Unit Expander. Expander. Nah, nanti langsung dibawa pulang ke sana? Langsung dibawa. Dapat harga berapa? 190. Oh siap-siap, terima kasih atas kedatangan di Prabu Motor. Semoga nanti mobilnya awet. Pesan dan kesan buat Prabu Motor, gimana? Kalau dapat mobilnya dipakai enak rasanya. Oke, siap. Dan nyusul teman yang lain. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Nah, monggo-monggo. Nah itu ya, main konsumen. Konsumen-konsumen yang pada berdatangan setelah lebaran. Nah ini, itu tadi memang benar-benar datang ke Prabu Motor. Apa gak bodoh ya main konsumen? Nah kurang lebihnya seperti itu. Unit-unit yang ada di kerasan mobil Prabu Motor. Ada juga Fortuner, Ayla. Ini gudangnya mobil-mobilnya bisa DP 10 jutaan, angsuran 1 jutaan. Mas Anggi, aku golek kowe meneh Mas Anggi. Nyapol, wis ketemu ya? Wis ketemu, sik lahir batin sik no. Nah lahir batin. Maafkan semua kesalahan. Kosong-kosong. DP 10 jutaan, angsuran 1 jutaan. Kira-kira oleh apa? Datsun. Tahun ini nom. Gelem. Mosok gak gelem tahun ini nom? Ya, kudine gelem mas. Kari wongi. Nari wongi. Nah, terus DP ini murah oleh nggawa mobil tahun nom. Nah ya kuwi. Rego murah oleh tahun nom pisan. Wis minak piye? Angsuran. Wis murah njaluk itu wae ayo prei wae lah ya. Kurang wis sakone. Heeh. Ini datsune mas ning kono. Digolekno. Mbok golekne iki berarti. Oh, mbok golekne. Oke, siap nek mbok golekne. Iki namanya Mas Anggi. Kurang lebih ya, Mas. Kurang lebih nanti unitnya seperti ini, oh, tapi nanti ada unit-unit yang lain. Ada yang lainnya juga, yang warna silver ada. Hitam abu-abu. Ada. Oke. Menak men ya, Bang iki. Menak men ta pira iki? Oh, menak men. Menak piye to aku bingung, Mas. Aku ya bingung. Lah ucuk-ucuk menak men ngono lah. Nah iya, menak men. Rasane ono ya? Review. Review. Menak men. Oh, badan. Sungkem. Heeh.